Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para perindu surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya, di mana sabda Nabi mengatakan, "Idza tala'an najmu sabahan, irtafa'atil ahatu an kulli baladin." Apabila bintang telah terbit pada waktu pagi hari, maka akan terangkatlah wabah dari negeri itu. Ada seorang ustaz yang menjelaskan dan juga kemudian beliau siarkan bahwa saat ini wabah corona akan hilang pada awal bulan Mei. Dikarenakan beliau memahami bahwa bintang itu adalah bintang Thuraya seperti penjelasan para ulama, dan bintang itu akan muncul pada saat awal musim panas, dan itu beliau katakan adalah bulan Mei. Ada satu hal yang keliru di sini. Yang pertama, cara kita memahami hadis adalah kita akan melihat bagaimana penjelasan para ulama. Para ulama menegaskan bahwa makna al-aha, wabah di sini adalah wabah yang biasa menimpa kepada pohon-pohonan ataupun buah-buahan. Yang kedua yang mesti kita lakukan adalah mengumpulkan riwayat yang semakna. Kita buka riwayat Imam Bukhari, kita buka bagaimana riwayat yang lain, ternyata hadis ini dikaitkan tentang larangan membeli buah-buahan sebelum jelas apakah kena buah-buahan itu dengan wabah penyakit dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian, harapan kita wabah ini cepat berlalu adalah suatu kemestian. Namun, memastikan bahwa wabah ini akan hilang pada awal bulan Mei adalah sebuah kesalahan fatal, dan kita kembali memahami hadis Nabi SAW berdasarkan dari apa yang diajarkan oleh para ulama. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.